Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja kali ini sangat terlihat begitu berbeda. Bahwasannya ada sesuatu yang terjadi terhadap Haris Priza dan juga Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, sahabat Mimin, yang dimana tentunya mengenai kabar terbaru saat ini dari Haris Priza, yang dimana saat ini tentunya heboh dan juga viralnya pemberitaan mengenai Haris Priza, yang akhirnya Haris Priza mendapatkan sejumlah beberapa penghargaan, dan kali ini Haris Priza juga memenangkan sebuah penghargaan yang dimana pria terfavorit, ya guys. Tentunya hal ini membuat Haris Priza terlihat sangat begitu bangga dan juga tentunya membuat Haris Priza lebih pede lagi untuk tetap berkarir dan tentunya melanjutkan cita-citanya bersama dengan Cut Sipa, yang dimana berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa tentunya membuat semua orang sangat terlihat begitu baper ketika diperankan oleh Cut Sipa dan Haris Priza. Nah, sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.